Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, guys. Ya, kali ini di pagi ini kita akan menuju Pantai Marina, guys. Ya, kebetulan hari ini hari Minggu. Tempatnya orang-orang berlibur, guys. Posisi kita saat ini berada di Jalan Madukara Semarang, guys. Madukoro, guys. Jalan Madukoro Semarang, guys. Dan ini bergerak ke utara menuju Pantai Marina, guys. Nah, kita sengaja mencari jalan yang lebih sedikit sepi, guys, karena hari Minggu itu kalau di Semarang itu kalau waktu pagi ya, malah rame, guys. Jadi kita cari jalan yang agak sepi aja, guys. Ya, di depan jalan itu nanti ada bangku, kita akan mau ambil yang arah lurus, guys, lewat flyover, guys. Ini apa mana ya? Oh, sepertinya yang depan sana, guys. Pantai Marina ini adalah salah satu pantai di Semarang yang tidak jauh dari kota, guys. Beda dengan Pantai Pirang, guys. Kalau Pantai Pirang letaknya agak jauh dari jalan raya. Kalau ini ya cukup dekat lah. Ya, di kanan dan di kiri ini semuanya bangunannya besar-besar, guys. Pertokoan, orang. Nah, kebetulan kita sudah sampai di satu keuntungan kalau ke Pantai Marina itu banyak petunjuknya, guys. Beda sama Pantai Pirang itu kemarin itu petunjuknya agak susah itu. Gak ada, hampir gak ada sama sekali. Lu
melewati gapura pertama kita dikenakan guys untuk tiketnya guys, untuk satu orang untuk masuk ke Pantai Marina guys. Entah di dalam ada parkirnya lagi apa enggak ya, kurang tahu guys. Masanya tiap waktu bisa berubah aturan guys. Nah ini ada sedikit loket lagi nih guys. Berapa mas? Oh iya 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 iya. Oh ternyata penyobekan tiket guys. Ya udah lama nggak kemari, aturannya sudah berubah guys. Kalau dulu 5.000 sekarang 10.000 guys. Kebetulan kita sudah sampai kawasan Pantai guys, sangat dekat sekali guys dari jalan raya, dari gapura pertama sangat dekat sekali guys. Saya enggak bingung. Nah ini kita sudah di Pantai Marina guys. Kita akan menuju ke atas dulu guys untuk melihat air guys. Nah ini bentuk pantainya guys. Nah di titik ini sepertinya adalah titik yang aman guys untuk berenang dan mandi guys. Di sini juga banyak anak-anak kecil. Di sini juga banyak jasa yang menawarkan ban-ban untuk berenang. Kebetulan yang mandi sangat banyak ini, guys. Kebetulan hari ini sangat ramai sekali guys pengunjungnya guys, khususnya di titik ini sangat ramai guys.
kita akan coba menuju ke arah kapal itu, guys. Ada beberapa mini kapal, guys. Kapal untuk wisata berlayar para pengunjung, guys. Oke, guys, kita akan jelajahi titik-titik selanjutnya, guys. Biar supaya komplit reviewnya, guys. Oh ya, selain pantai di sini juga terdapat ada beberapa satwa binatang, guys. Lalu kita akan coba membeli kangkung, guys, buat ngasih satwa rusa ini, guys. Nyon kangkungnya, Pak, 5.000. Oh, kale, nggih. Oh. Nah, kerusakan tanah ini karena dihantam ombak, guys. Entah sebesar apa ombaknya bisa memporak-porandakan jalan sekuat ini, guys, yang penuh dengan batu. Ini rusak semua ini, guys. Ya, kita berharap semoga kerusakan ini lekas diperbaiki, guys, supaya jalannya enak. Itu kasihan nih para mbak-mbak jalannya lewat jalan setapak pondasi itu, guys.